teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Dokumen. Di video kali ini, aku akan membuat video yang agak berbeda dari video-videoku yang sebelumnya. Karena biasanya aku membuat video tentang review susu dan sebagainya. Nah, kali ini aku akan memberikan resep ke teman-teman, salah satu resep minuman yang segar tetapi kaya akan kandungan nilai gizi yang terdapat di dalamnya. Hanya menggunakan dua bahan saja, teman-teman bisa mendapatkan kalori yang tinggi dan protein yang tinggi. Jadi, cocok untuk teman-teman yang ingin menambah berat badan, tentunya dengan minuman yang sehat juga. Nah, seperti apakah minuman ini? Tonton video ini sampai selesai ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat. Untuk menambah berat badan, biasanya teman-teman menggunakan minuman susu untuk melengkapi kebutuhan kalori, protein, dan lemak yang diperlukan setiap harinya. Nah, di video kali ini, aku akan memberikan resep minuman ke teman-teman yang sangat mudah teman-teman buat dalam waktu singkat dan dengan menggunakan dua bahan yang mudah didapatkan juga, teman-teman. Nah, untuk video kali ini, aku buat karena ada beberapa teman-teman yang bertanya ke channel YouTube-ku minuman yang enak kemudian yang kaya kalori, protein, dan lemak untuk menambah berat badan teman-teman itu seperti apa. Jadi akhirnya aku berkreasi untuk membuat resep minuman yang sangat praktis dan tentunya memenuhi kebutuhan kalori, lemak, dan protein untuk teman-teman yang sedang menaikkan berat badan. Yuk langsung saja kita buat minumannya. Ya, sebelum kita buat minumannya, aku akan menunjukkan bahan yang digunakan untuk membuat minuman ini. Untuk bahannya hanya ada dua jenis saja teman-teman, dan ini bahannya mudah sekali teman-teman dapatkan. Yang pertama yaitu di sini ada gudeg. Ini gudeg dengan jenisnya yang coffee freeze. Jadi gudeg yang coffee freeze ini bisa diseduh dengan air dingin tanpa perlu diseduh dengan air hangat ataupun panas. Kemudian untuk yang gudeg coffee freeze ini, aku mengambil yang rasa choco orange. Jadi rasanya itu perpaduan antara kopi, coklat, dengan orange. Ini yang paling enak teman-teman, karena ada juga yang gudeg coffee freeze yang rasanya satu lagi aku agak lupa namanya. Cuma aku paling suka yang choco orange ini, jadi perpaduan antara kopi, kemudian coklat, dan orange. Kemudian bahan yang kedua yang diperlukan adalah aku menggunakan susu UHT dengan merek Greenfield ini. Kenapa aku pakai Greenfield? Karena untuk susu Greenfield ini rasanya tidak begitu enak, kemudian kandungan kalori dan proteinnya juga lumayan tinggi untuk dibuat minuman yang enak dan menyehatkan. Nah, untuk membuatnya sendiri ini sangat gampang sekali teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman bisa memasukkan gudeg coffee freeze ini terlebih dahulu ke dalam gelas. Ini aku buka dulu ya teman-teman. Gudegnya aku masukkan ke dalam gelas ini. Jika teman-teman tidak suka yang rasa cok oren, bisa juga menggunakan gudeg coffee freeze yang satunya. Jadi usahakan menggunakan yang tipenya coffee freeze ya, karena kalau yang bukan coffee freeze harus menggunakan air hangat atau panas terlebih dahulu untuk menyeduhnya. Kalau yang coffee freeze ini tanpa air hangat atau panas tidak masalah, bahkan bisa langsung diseduh dengan air dingin. Nah, untuk susunya ini dalam keadaan dingin teman-teman, karena sudah aku masukkan ke dalam lemari es, jadi ini segar dan dingin, jadi bisa langsung untuk menyeduh gudeg coffee freeze-nya ini. Kita masukkan kurang lebihnya setengah gelas. Sebenarnya untuk aturannya 100 ml, cuma ini aku tambahkan sekitar 150 ml. Karena kalau penuh satu gelas ini adalah 200 ml. Kemudian kita aduk. Jadi biasanya teman-teman kalau menyeduh gudeg coffee freeze ini menggunakan air es biasa, air putih yang suhunya dingin, tetapi aku beri resep ke teman-teman ini menyeduhnya menggunakan
susu Greenfield yang suhunya sudah dingin, jadi sudah dimasukkan ke dalam lemari es. Ya, ini aromanya sudah tercium teman-teman, jadi aromanya itu ada aroma kopi, coklat, dicampur dengan orange atau jeruk. Kemudian aroma susu dari Greenfieldnya juga tercium. Jadi baunya sangat enak teman-teman. Ini seperti kopi-kopi yang ada di kafe-kafe yang brand terkenal. Tanpa menyebut merek ya, tentunya teman-teman pernah nongkrong lah di kafe-kafe kopi yang sedang hits. Banyak sekali ya, ada kopi ini, itu, dan yang itulah pokoknya gitu ya. Aku tidak promosi karena aku tidak di endorse. Ya ini sudah larut teman-teman, jadi untuk budai coffee freeze ini bisa larut di dalam air bersuhu dingin. Untuk satu minuman ini mengandung kalori sebanyak dari Greenfieldnya sendiri ini sebanyak 110 kilokalori, kalau menuangkannya 250 berarti ini kurang lebihnya ya sekitar 90 kilokalori lah, 90 kilokalori ditambahkan ini dari Gudeg Freeze-nya ada sekitar 130 kilokalori, berarti kurang lebihnya 220 kilokalori. Kemudian untuk lemaknya 3 gram dari Gudeg, 3 gram dari Greenfield, berarti 6, ada 6 gram untuk lemaknya, dan proteinnya dari gudegnya 1 gram, dari Greenfieldnya sekitar 9 gram, berarti sekitar 10 gram. Ini sebenarnya kalau dituangkan sekitar 200 ml juga bisa sih, cuma kurang kental rasa gudegnya. Kalau sekitar 250 ml untuk susu Greenfieldnya, maka kalorinya sebanyak 240 kilokalori teman-teman. Jadi bagus untuk menambah berat badan teman-teman tentunya tanpa merasakan enak. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Untuk aromanya sangat enak. Aku minum ya. Ya ini rasanya enak banget teman-teman. Jadi seperti kopi yang teman-teman beli di kafe-kafe yang terkenal pokoknya. Jadi rasa dari susunya, kemudian orange-nya, coklat, dan kopinya semuanya menyatu di minuman ini. Kemudian juga kaya akan kalori, lemak, dan protein. Cocok bagi teman-teman yang ingin menambah berat badan. Kemudian untuk susu Greenfield sendiri, aku pernah mereviewnya secara detail di videoku yang ini. Teman-teman bisa lihat videoku yang ini. Jika teman-teman melihat video ini dari aplikasi YouTube, teman-teman bisa klik linknya di atas ini atau lihat di kolom deskripsi di bawah. Dan aku juga pernah mereview tips agar tidak enak untuk meminum susu di video yang ini, seperti biasa linknya di atas atau di kolom deskripsi di bawah. Dan aku juga pernah mereview manfaat kafein di dalam kopi. Jadi kopi ini memiliki kandungan kafein yang bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman bisa lihat videonya di videoku yang ini, linknya di atas ini, dan bisa juga dicek di kolom deskripsi. Ya seperti itu saja teman-teman, ini benar-benar enak sekali minumannya. Jadi teman-teman tidak perlu datang ke kafe kopi yang terkenal yang harganya mahal. Ini teman-teman cukup membeli Gudeg Coffee Freeze ini satu sasetnya seharga kurang lebihnya 1.700. Kemudian kalau susunya ini seharga 20.000 bisa untuk 5 kali pakai teman-teman. Berarti 5 kali pakai hanya sekitar 4.000 tambah 1.700 hanya 5.700, teman-teman bisa mendapatkan kalori, protein, dan lemak dengan rasa yang enak dan praktis untuk membuatnya. Ya seperti itu saja untuk resep minuman dari aku. Untuk teman-teman yang ingin mencoba, silahkan mencoba. Bisa share pengalamannya di kolom komentar di bawah sini, atau teman-teman yang ingin bertanya juga bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Jadi jangan bertanya di WhatsAppku ya. Kemudian bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Dan jika teman-teman belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Kalau teman-teman ada ide, saran, kritik untuk videoku ini ataupun videoku kedepannya juga silakan bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai.
Semoga teman-teman sehat selalu, sampai jumpa dan have a nice day.